Okay, selamat siang. Jam 2, hampir jam 2, jam 2 kurang 10. Dan hari ini aku mau konten bareng Anis, coy. Kita bakal berburu makanan, jajanan-jajanan gitu deh yang ada di sekitar kita. Nanti kita bakal jalan bareng-bareng, kita cari mana yang kita suka, kita beli. Dan hari ini Mbak gak ikut karena kalau dia ikut kasian, coy. Dia bakal jadi nyamuk doang nanti. Oke lah, jadi hari ini seperti biasa, hari ini tuh kita wajib jalan-jalan, jadi ya udahlah, sekalian kita berburu makanan nanti, oke? Tapi aku mau singgah ke rumah Mbak dulu, mau nganter ini nih, ketinggalan punya dia, coy. Depan-depan. Anjir, dimatiin. Mau kemana kau? Hehehe, biasalah. Kok gak pajak aku? Gak usah, nanti kau jadi nyamuk. Kau kan ngedit kan? Iya. Ya wes lah. Ini mau ngupload nih. Oke, oke. Udah campur sana kau. Tinggi lah kau. Tinggi, Wak. Oke, oke. Sudah dijemput. Pertama kita makan apa nih? Durian. Janganlah durian dulu. Makan yang kenyang dulu. Nasi. Aduh, jalannya parah loh. Jangan nasi. Kita ini aja nyari miso babat. Mau miso babat? Boleh. Oke, miso babat ini nih yang pernah kita buat konten waktu itu. Miso babat di Meranti, coy. Kita cek ya buka atau tidak. Kalau nggak buka, kita cari durian. Belok kiri. Nah, ini jalan masuk ke kampung tempat tinggalku, Mugi, Mbah, Geng Odeng. Nah, di sini, coy. Kenapa gue tadi kayak gini? Ya. Cukup lagi kalau kayak gini. Kegagalan itu. Tutup. Ya. Selalu tutup. Kalau nyari sama Anis pasti tutup nih, coy. Yang ada gorden warna apa itu? Warna ungu. Warna lila. Tutup. Miso babatnya tutup. Jadi ini mau nyari apa? Mau makan apa? Durian. Iya. Durian. Oke, durian. Ini durian. Ini durian. Cuman kita mau nyari durian yang bisa langsung dimakan di tempat aja ya. Ada tuh, coy, di pinggir jalan lintas Sumatera. Nanti kita cek ya. Ada apa enggak? Biasanya sih ada. Ada tuh, coy, ternyata duriannya. Kita belok ya. Kita makan durian. Oke. Ini 103. 103 yang mana, Bang? 103, Bang. Tapi dia suka yang manis pula. Manis, Bang. Heeh. Ini. Itu. Mau request milih ini. Yang ini kita tadi beli yang 103 biji. 100.000 3 biji. Cobain lah. Manis. Enak. Merah-merah yang bukan gincung. Habiskanlah. Apakah kita bisa menghabiskan 3 durian ini berdua? Yang ini enak. Ada. Agak pahit-pahit gitu. Kurang lemak, itu enak. Enak kan? Ada pahit-pahitnya gitu dia. Udah habis berapa? 4. Aku baru 2. Ini kita lagi makan di pinggir jalan lintas Sumatera, coy. Kesana ke Pekanbaru, balik sana ke Medan atau ke Aceh. Tambah lagi. Gas aja gitu. Sampai mabuk. Hmm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia udah makan 7. Masih ada lagi banyak, slow masih banyak. Ini masih ada, ini masih ada. Ini belum dibuka lagi coy. Coba kita gas ya, kita habiskan. Terakhir. Udah merasa pusing? Belum. Masih ada lagi, ini masih kita buka dulu ya. Masih ada lagi. Ini sama ini masih enakan yang ini tuh. Buat minum biar enggak mabok. Katanya begitu. Ini ada apanya tuh? Apakah sudah nge-fly? Pusing. Pusing lah makan 2 biji sendirian. Ini semua yang habisin. Mana ada? Yang cuma ini satu. Ini aku 2, 3, 4, 5. Ini ada di semua. Tinggal 2, 3. Ini yang ada di sini. Ya udah nggak usah buka lah. Buka. Gak habis. Udah apa belum? Udah. Cukup. Udah. Kita mau makan apa lagi abis ini? Dimsum. Dimsum atau apa mie ayam? Dimsum. Apakah mulai pusing? Makan 3 berdua. Isinya tadi banyak tuh. Isinya penuh-penuh gede-gede gitu coy. Jadi harganya 100.000 dapat 3. Kalau di sini cukup worth it lah ya. Enggak tahu tempat kalian itu kemahalan atau enggak karena setiap daerah pasti beda-beda harganya. Lanjut lagi. Oke. Kita lagi berhenti di ATM, dia lagi ngambil uang. Mau kali? Enggak, udah. Ini kita mau makan. Makan mie tapi jangan minumnya soda ya. Minum susu, minum teh atau Bear Brand biar nggak kena covid. Mie aja lah ya. Oke. Di depan sana ada mie yang enak. Kita coba. Ini dia tempatnya. Ini kan? Mie goreng stasiun. Mie goreng stasiun. Karena dia dekat stasiun kereta api Kota Kisaran. Aku belum pernah makan sini jadi kita coba aja ya. Bisa kali jemuran di sini, Pak. Yang berdua. Ada anak kucing. Kita langsung makan ya. Meow. Sini. Ini nana. Si Anis lagi bayar coy. Dia selalu kayak gitu. Kalau misalnya yang pertama makan yang bayarin aku, nanti makan kedua dia. Jadi selalu ganti-gantian. Keren. Cih, baik kali dia yang traktir. Udah ada tanda dilarang mutar. Mutar. Blok. Sekarang udah jam berapa tuh? Jam 6. Jam 6 kurang 6.
ini salah satu tempat sering aku latihan freestyle dulu waktu masih aktif-aktif freestyle tahun-tahun 2018-2019 di sini. Di sini sering-sering latihan aku, coy. Latihan freestyle berdua. Patah nanti. Lagi ya. 1 2 3. Bagus juga kok. Sekali lagi ya. Capek kali baca tukang foto terus, Mbak. 1 2 3. Iya, bagus ya. Dadah. Kok berat kali badanmu? Ini lurus. Udah jam 6:30. Kemana lagi? Pulang. Udah gak mau makan lagi? Kenyang. Oke lah. Karena udah maghrib, coy, jadi kita mau pulang. Jadi oke lah, terima kasih kalian sudah nonton video kita kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, pasti subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys. Makan terus. Tetap kurus. Makan terus. Tetap kurus.